Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Fadil Ale, channel yang sudah memberikan konten-konten kreatif dan unik, tentunya bermanfaat buat kalian semuanya bosku. Oke bosku, di video pada kali ini saya akan mencoba mereview pandai besi kedua bosku, yang letaknya ada di desa Bluto bosku, dan ini adalah termasuk family saya bosku. Oke, dan kali ini juga beliau juga menggunakan mesin hampur seperti yang saya buat bosku. Bagaimana prosesnya? Yuk tonton sampai selesai bosku. Oke bos, kita langsung masuk ke pandai mesin. Nah di sini bos, tempat pandai mesinnya. Wah, dan kebetulan sekarang lagi kerja bosku, dan ini adalah arangnya bosku yang masih banyak. Oke, dan ini adalah tempatnya bosku, sangat luas bosku, kira-kira 5x7 ini bosku. Dan di sini juga ada tempat untuk tamu untuk bersolat bosku. Di sini juga ada dengnya bosku. Oke, kita langsung, tapi saya tidak akan review ini bosku, langsung saya mereview pembuatan sabit bosku. Ini langsung ke proses pembuatannya bosku. Dan ini adalah mesin hammer yang dibuat kemarin bosku sama orangnya bosku. Seperti ini bos. Dan untuk tungku bos agak lebih tinggi bos dari yang biasanya bos. Sama juga. Dan ini pekerjaannya sangat unik bos. Selain api dihidupkan, sambil lalu berenda bosku, biar hasilnya cepat bosku dan tidak memakan waktu lama. Dan pandai besi ini adalah bekerja sendiri bosku, berdua bersama mesin hammer bosku. Oke, kita intip pembuatan sabit rumputnya ya bos. Dan sekarang langsung proses pembengkokan ini. Seperti itu bos. Menggunakan ini pembuatan apa saja ya, pembuatan sabit rumput menggunakan baja lapis bosku, alias bajaan bosku. Kita celup lagi bos. Dan untuk arang kayaknya sudah habis bos, tak mendeng kresek unit bos. Dan di sini menggunakan kipas manual bosku, seperti ini. Di samping. Kita lagi coba lagi kita mesin hammernya bosku, seperti ini bos. Kemarin
juga sering patah bot. Dan dikasih seperti ini ya supaya kuat bot. Oke. Dan untuk poli sama seperti yang saya punya bot, menggunakan poli yang seperti ini bot. Isinya juga sama bot. Dengan mesin seperti saya milik. Oke. Intip lagi bos, kayaknya sudah memerah ini bos. Sekali bosku. Hampir jadi bos. Oke bos, mungkin seperti ini dulu bos video part keduanya bos. Yalah. Oke bosku, seperti itu hasil review pembuatan sabit menggunakan mesin hammer part kedua bosku. Dan hasilnya benar-benar keren bosku. Dan mesinnya tentunya mesin yang sangat sempurna bosku. Dan bagi teman-teman juga bisa menirunya bosku. Dan semoga video pada kali ini bermanfaat buat kalian semua. Oke bosku, teruslah dukung channel ini bosku dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini bosku. Bosku, dan nyalakan lonceng notifikasinya bos, agar tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru nanti bosku. Oke bosku, dan jangan lupa silakan kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar bosku. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.